Makassar, Celebes Magazine. Calon Bupati baru, Malkan Amin meninggal dunia saat hari pencoblosan, Rabu tanggal 9 Desember tahun 2020, saat menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. Kabar meninggalnya calon Bupati baru, Malkan Amin ini dibenarkan oleh Sekretaris DPD Golkar Sulsel, Marzuki Wadeng. "Saya juga baru dapat kabarnya, beliau meninggal." "Iya, sudah benar begitu," kata Sekretaris DPD Golkar Sulsel, Marzuki Wadeng melalui sambungan telepon, Rabu tanggal 9 Desember tahun 2020, siang. Marzuki menuturkan, DPD Golkar Sulsel akan melayat ke rumah duka. "Karena baru 1-2 orang yang tahu, jadi kita sementara komunikasikan dulu, lalu ke rumah duka," ujarnya. Untuk diketahui, Malkan Amin ialah salah satu kandidat yang bertarung di Pilkada baru 2020. Dia berpasangan bersama wakilnya, Andi Salahuddin Rum dengan nomor urut 3. Proses pemakaman calon bupati baru yang terkonfirmasi positif COVID-19 di Goa, Sulawesi Selatan, diwarnai aksi penolakan pihak keluarga. Namun, petugas tetap memakamkan sesuai protokol COVID-19. Kericuhan antara keluarga calon bupati baru terjadi saat prosesi pemakaman jasad almarhum Malkan Amin yang terkonfirmasi positif COVID-19 dengan petugas kepolisian di lokasi pemakaman COVID milik Pemprov Sulawesi Selatan. Salah seorang keluarga tiba-tiba mengamuk di gerbang masuk pemakaman di Kelurahan Macanda, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, dan mencoba menghalangi proses pemakaman yang dilakukan sesuai protokol COVID. Meski terjadi penolakan oleh pihak keluarga almarhum, petugas tetap melakukan pemakaman sesuai protokol COVID. Jadi terkait dengan pengurangan COVID di Macanda, Kelurahan Polo, ya benar adanya tadi telah dikebumikan Bapak Malkan Amin, ini salah satu calon bupati baru. Almarhum Malkan Amin meninggal saat kontestasi pilkada serentak berlangsung. Malkan Amin maju sebagai calon bupati petahana dengan nomor urut 3 yang berpasangan dengan Andi Salahuddin Rum. Editor Mustafa Kamal. Demikian Celebes Magazine memberitakan.